Ya. Saya bilang hari kita. Di tempat pertandingan ini kami menerima dulu berapa? Berapa? Jadi bukan aku yang ada di pertandingan dulu kan? Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena suasana kurang kondusif, jadi kan tidak baik. Ya Allah, pertama-tama marilah selaku insan yang beriman kita. Sosialisasi sistem penyediaan air minum di kantor desa Kota Raja, Lotim berakhir nihil. Pasalnya, pertemuan tersebut terpaksa harus diakhiri karena ratusan masyarakat menolak. Masyarakat menolak alasan apapun yang keluar dari Pemda terkait pembangunan spam. Keadaan sempat memanas saat sesi dialog dengan perwakilan masyarakat. Yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah, Sekda, Lombok Timur, HM Juwaini Taufik. Perwakilan warga muslihin dalam pertemuan itu secara tegas sampaikan penolakan. Meskipun sumber air yang digunakan dalam spam itu adalah air permukaan. Namun sungai yang akan dijadikan sumber utama pengambilan proyek spam. Dan banyak dialiri dari mata air di wilayah hulu.